Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa bersama saya Tatang Ciwidey dalam acara Serebar Serbi Informasi. Kali ini saya akan mereview tentang kegiatan di Pujasera 16 yang beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan videonya mengenai pembukaan Pujasera 16. Kali ini saya akan mereview kegiatan yang ada di Pujasera. Di situ ada beberapa konter atau anjungan makanan ya. Itu ada 6 ya. Ada dimsum, ada nasi, ada goreng-gorengan, ada telur, ada juga raja gosok ya, laundry, dan ada juga mie baso dan empe-empe. Untuk kali ini saya akan mencoba mereview kegiatan di Pujasera itu terkhusus dengan pembuatan bakso dari konter bakso Jiman. Dan selanjutnya informasi perihal kegiatan yang sudah dilakukan oleh oleh penyewa Pujasera yang jualan di situ. Ada empe-empe, raja gosok, basreng dan telur, warung makan, itu yang kami bisa wawancari. Untuk selanjutnya ikuti video saya selanjutnya. Kita lihat dari bagian depan. Inilah lingkungan Pujasera 16 di RW 16 Kelurahan Sukamiskin. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang buka rukonya. Dan kita coba lebih dekat lagi kita lihat. Ini kembali ke Setan Basreng. Nah, harga telur hari ini 27.500. Ini basrengnya sudah pada siap dan sudah buka menanti kedatangan. Pagi guys, selamat berjumpa bersama saya Tatang Ciwidey. Kali ini saya akan menginformasikan proses pembuatan bakso yang dilakukan oleh rekan saya yang ada buka di Pujasera 16 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik. Kita bisa dilihat pembuatan bakso dari adonan daging sapi ya, dibulat-bulat seperti ini. Baru dimasukkan ke dalam panci, dalam kompor yang menyala. Ini dimatangkan, setelah matang nanti akan didinginkan. Satu panci ini isinya kurang lebih 250-300. Dan rata-rata sehari dibuat sekitar 2 panci atau 500 butir bakso. Dan per hari rata-rata habis. Tapi kalau tidak habis ya mungkin untuk besok harinya. Dan tidak lebih dari 2 hari, kadang-kadang bakso ini sudah habis. Bahkan 1 hari pun ini langsung habis. Prosesnya seperti ini. Jadi nanya baksonya, dan di sini di Pujasera 16 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Camanik, ada Pujasera yang baru diresmikan bulan lalu. Dan di sini ada bakso, mie bakso Jiman namanya, yang terkenal di komplek. Yang kedua empe-empe olai, yang ketiga basreng, keempat rumah makan apa, dapur apa pak? Dapur Bu Neni. Dapur Bu Neni itu juga spesialis makan berat, makan ringan di situ. Dan satu lagi dimsumnya Bapak Teddy, tapi belum optimal, nanti mungkin bulan depan. Ini kelihatan, nah baksonya seperti ini. Kita lihat guys, prosesnya seperti ini. Adonannya dipintal-pintal oleh tangan, dipijit keluar bulat, baru disendok dan dipanaskan. Baru
lalu digejuburkan ke dalam air ngagolak. Nanti yang udah jadinya kita lihat, ini prosesnya seperti ini proses pematangan, ini proses pembuatan, masuk ke dalam panci, setelah dipanaskan dan setelah keras baru nanti akan didinginkan. Seperti apa yang sudah jadi nanti kita lihat. Siap disantap. Inilah bakso yang sudah jadi. Ini lagi proses pendinginan dan nanti akan disantap oleh para penggemar bakso Jiman. Seperti ini, dan baksonya cukup enak sekali. Boleh rekan-rekan dicoba. Untuk yang akan mencoba Budi Pujasera 16, nanti kita lihat linknya. Silahkan datangi di Komplek Pos Giro RW 16, Kelurahan Sukamiskin. Untuk produknya kita lihat ini mie bakso Jiman. Ya mungkin baru tapi cukup terkenal di Bandung Timur. Rekan-rekan bisa lihat juga, bahkan dari Sekolah Madani hampir setiap hari pesen untuk para krunya atau guru-gurunya. Ini dilihat ada menu apa yang tersedia. Ini terletak di RW 16 Kelurahan Sukamiskin, tepatnya di depan My Home, perumahan yang baru. Di sudutnya ada ini. Nah, kita lihat dulu seperti apa lingkungannya. Nah, ini perumahan pintu gerbang My Home. Di sini yang baru jadi, ini ada ruko-rukonya. Di sebelah sana adalah Madani. Dan untuk yang terkenalnya ini warung yang legendaris dari dulu, punya sahabat kita, warung namanya Toto Wianta. Nanyakan ke siapapun bisa pasti tahu. Nah, bakso Jiman ada di depan situ. Tiga menit aja. Mas tadi orang moyan gitu. Apangi. Mas. Ya ini di Pujasera 16 ada juga Raja Gosok, baru buka dari jam 7 sampai jam 5. Ini sebelah lagi nanti apa itu, Wan? Ini namanya Cetang apa? Camilan dan telur. Camilan dan telur ayam. Ayam. Nanti di sini benar lagi buka. Nanti setelah dibuka kami review ya. Jadi siapa? Di Pujasera 16 itu ada berbagai konter makanan dan ini kebetulan ada Raja Gosok juga.
Kita dibuka. Wah, ini baru dibuka. Wah. Nah, ini konternya dari masing-masing dikelola oleh lingkungan RW 16 dan dioptimalkan oleh warga sendiri yang mau mengembangkan ya, mengisi waktu sambil berbisnis. Itu ya. Pohon. Ya, mungkin ada pesan sedikit nih untuk ada pesan ya kepada semua warga RW 16 berbelanjalah ke Puja Sera 16 gitu. Rekan-rekan khususnya warga RW 16 silakan datang ke Puja Sera 16. Ada jajanan Puja Sera. Ada telur, ada basreng dan kering-keringan di sini. Kita masuk dulu ya, ini baru buka. Nah. Di sini juga ada dibuka boleh. Wah, ini telur, ini harga eceran, harga grosir. Rp25.000 untuk hari ini. Silakan kepada warga yang mau beli, datanglah ke sini. Telur sudah standby. Dan di samping telur ada juga basreng ya, goreng-gorengan. Ini kita bisa lihat mungkin rekan-rekan selondok yang baru. Ada kerupuk selondok yang baru seperti ini. Yang baru nih, baru nih. Wah, ini datang lagi yang baru. Itu di dalam juga banyak. Nah, ada keripik singkong dan nih, sebagainya. Yang baru. Wah, ini kerupuk landak yang baru. Rasa jagung. Rasa jagung. Rasa pedas, keju. Rasa keju. Nih, ada juga rasa jagung, rasa keju. Nah, ini baru-baru semua dan rasanya maknyus. Untuk rekan-rekan silahkan dicoba ya. Di sini juga ada kerupuk nasi goreng lah, ya, atau bubur. Nasi goreng, bubur. Ini di sini kerupuk udang. Kerupuk udang. Ikan, kerupuk ikan. Jadi tidak usah-usah ke kota bermacet ria bagi warga RW 16 khususnya dan lingkungan sekitar bisa mengambil makanan di sini, membeli makanan di Puja Sera 16 di lingkungan kompleks Pos Kiro, Kelurahan Sukamiskin. Ya seperti ini dari setan basreng dan telur. Ya ini kebetulan ada setan agak besar, ini raja gosok. Itu untuk apa? Laundry dan dry cleaner di sini, semua pakaian, jas, selimut, karpet dan segalanya, betul ya dek? Di sini dan di sini udah banyak yang mengorder ke sini untuk warga RW 16 khususnya dan lingkungan sekitar. Silahkan datang ke Raja Gosok untuk mencuci pakaian, hordeng, karpet dan segala macam selimut yang ada di rumah sehingga meringankan pekerjaan rekan-rekan semua. Ini lagi pelaksanaannya seperti ini. Ini sebentar lagi di packing dan delivery. Ini alatnya seperti ini, setrikanya. Ini setrikanya seperti ini. Ini yang udah di Alhamdulillah. Ini pakai gas ininya. Ya. Ini alatnya seperti ini dan ini adalah pengharum. Demikian informasi seputar Raja Gosok dan konter basreng. Ikuti video saya selanjutnya. Kita kembali ke setan Puja Sera 16 yang tadi basreng dan telur. Kita lihat dari bagian depan. Inilah lingkungan Puja Sera 16 di RW 16 Kelurahan Sukamiskin. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang buka rukonya. Dan kita coba lebih dekat lagi kita lihat. Ini kembali ke setan basreng. Nah, harga telur hari ini Rp27.500.
coba serengnya. Sudah pada siap. Dan sudah buka menanti kedatangan. Jasir 16 di setan dapur Bu Neni. Dapur Bu Neni menyediakan makanan sarapan, makan siang, makan malam. Nah, seperti ini menunya sudah banyak yang habis. Karena pagi-pagi juga sudah diserbu oleh para penggemar menunya dari dapur Bu Neni. Di sini makanannya sangat lengkap dan enak menurut para pelanggannya, sehingga pagi-pagi ini tadi jam 6 sudah pada antri pesanan dan di sini tinggal ngambil. Seperti ini. Yang mau coba silakan. Yang mau coba silakan datang untuk Puja Sera 16. Itu menunya ada, kita lihat di situ. Oh, ini di sini. Ini menunya. Ini menu makanannya. Dapur Bu Neni ini silakan dibaca sendiri, dilihat ada apa aja. Dan ini bisa dipesan langsung kepada yang bersangkutan sehari sebelumnya, agar makanannya bisa disajikan tepat pada waktunya. Demikian informasinya guys, ikuti video saya selanjutnya. Wah, ini bakso buka lagi. Nah, itu bakso udah jadi, udah selesai, dan kita dialihkan ke sini, dan baksonya masih ngepul, baru aja selesai dan ini sedang didinginkan. Saya sehat, tersare di rumah saya, biasanya saya tersare saya. Oh, itu ada tempatnya. Pokoknya untuk mencoba kenikmatan bakso Jiman, silakan datang ke sini. Manis rasanya. Nah, ini adonan yang masih sisa. Nanti dilanjutkan tahap kedua. Itu untuk 500 butir lagi. Dan ini setan pempek olai. Kebetulan hari ini habis, belum ambil lagi. Kemarin diborong, oh ya, sekarang masih di kulkas. Kemarin diborong oleh rekan-rekan sehingga pada habis. Coba silakan. Nah, ini sekarang ownernya sedang menyiapkan lagi susunan pempek olai. Rasanya luar biasa manyus. Sekali lagi kepada rekan-rekan, khususnya lingkungan warga 16 atau sekitarnya, yang hobi dengan pempek silahkan datang ke sini. Dibuka mulai jam 9 pagi sampai dengan 6 sore. Silahkan datang ke sini dan rasanya maknyus. Delivery order bisa dilakukan mulai sini. Silahkan di WA saja. Delivery order di lingkungan RW 16. Tidak melayani luar kota. Nah, ini sedang penyajian dan bahan-bahannya sudah jadi ya. Karena beliau mungkin beli jadi dan disimpan di freezer. Pagi ini disajikan di etalase seperti ini. Dan kegemaran daripada customer, konten bakso sama konten pempek 50-50, sama banyaknya potensinya. Karena ini makanan jajanan pengganti makan sore ya. Makan pagi juga bisa ya. Pagi sarapan. Sarapan pagi. Ayo main. Ha?
Demikian rekan-rekan informasi yang saya sampaikan seputar kegiatan dari Puja Seraya 16. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan yang mau melakukan hal yang sama. Akhir kata, jangan lupa like and subscribe agar kami tetap semangat membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.